Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Renit ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya. Kita sudah berapa lama enggak ketemu? Satu tahun. Terakhir 2022, sekarang 2023. Bahkan ketika sudah masuk 2023 pun enggak langsung ketemu ya. Harus dijeda dulu. Biar kangen kayaknya ya. Saya kangen enggak sama saya. Saya ingin di semester 2 ini kita mulai lembaran baru. Kalau pernah ke pom bensin ada yang mulai dari nol ya. Dari nol. Jadi kesalahan peristiwa yang menyakitkan orang tersebut di antara kita, anggap saja pernah ada, sudah hilang ya. Sekarang kalian baru, anggap saja baru kenal dengan saya. Kita mulai yang kemarin masih baik, pertahankan yang kurang baik di kurang baik ditinggalkan. Kita perbaiki, kita evaluasi di semester ini agar pembelajaran kita lebih enak. Saya ingin membuat kesepakatan kelas. Cuma kesepakatan kelasnya adalah kalian yang bikin, bukan dari saya. Kalian silakan nanti usul apa saja bebas ya, yang penting jangan yang negatif-negatif ya, yang baik-baik tapi normatif. Kalian menuliskan apa saja, saya akan kirim linknya. Saya mengirim ke siapa ya? Kak Zali ya, pernah ya? Saya coba kamu baca PR, saya apa gitu? PR, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakainya link ya, nanti kalian nulis di handphone masing-masing. Usulannya apa saja? Jadi kesepakatan kelas kalau dulu kan kesepakatan kelas saya yang buat tuh. Kalian tinggal manut saja ya. Sekarang enggak, kalian yang bikin saya yang manut. Ya. Oke. Kamu bisa ketemu Mas. Ya, itu siap nih. Cek. Kamu panggilannya Mas tadi. Bukan saya. HP-nya, tapi saya sarankan pakai Chrome ya. Pakai Chrome dan pakai yang browser biasa. Jadi kalau nggak bisa, di copy dulu linknya, masukkan ke Chrome. Iya Pak. Nanti munculnya seperti ini, hijau seperti ini ya. Iya. Iya. Kemudian kalian tinggal klik tanda plus. Kalau sudah berhasil masuk, semuanya saya harapkan berpartisipasi. Ada peraturan kelas yang akan kita sepakati selama satu semester. Sudah? Nanti kalau klik tanda plus ada tulisan subjek ya. Ada kan? Subjek terus nama kalian. Nama pendek saja, nggak usah panjang-panjang ya. Misalkan, jangan sama orang dong, kita kesatria ya. Nama sendiri, nggak boleh nama orang lain, nggak boleh nama samaran. Misalkan saya Pak Nol ya. Pakai Pak nggak apa-apa. Nah gitu, kemudian saya usul apa nih? Nah kalian silakan usul. Apa saja, yang penting positif. Oh bisa ya, jangan-jangan negatif. Di subjek itu ditulis nama. Kemudian di bagian bawah ditulis usulannya apa. Peraturan kelas kita, kesepakatan kelas kita apa. Ya, subjek nama. Bu, nggak bawa HP saya? Bawa saya. Nggak bawa HP, Mas? Banyak hati. Sematang berdua, bro. Iya, iya. Subjek nama. Iya, beli sama. Coba. Kesepakatan kelas dalam matematika selama pembelajaran matematika. Tapi saya anggap, saya harap kesepakatan untuk kelas ini ya. Siapapun dunia. Contoh, masuk kelas tepat waktu misalkan ya, contoh. Anak guru ya resmi bahasanya tepat waktu. Kemudian publikasikan ya, publikasikan. Nah,
kalau sok tuh. Kalian bisa mengganti warna ya di titik tiga ini diklik. Di warnanya pengen apa? Pengen yang biru ya. Ah, jadi biru. Bisa warna baru nanti sesuai selera kamu. Silakan. Om, kesepakatan kita bersama begitu. Apalah, boleh, nggak boleh makan di kelas atau gimana? Terserah lah. Oh, boleh. Boleh nggak? Nggak ada gurunya. Itu lah yang paling dalam. Kenapa ini? Kenapa? Nanti saya asli, nama asli. Boleh lebih dari satu hitungannya ya. Boleh lebih dari Oppo A54. Ya, gak apa-apa, kita tahu. Apa coy? Oke, saya akan tepat waktu. Sebelum bel saya di sebuah bandung. Udah, kayak mulu. Tenang-tenang, semuanya boleh nulis apa saja. Nanti kita akan filter ya, kita pilih ya. Apa yang lebih ke? Semua boleh nulis apa? Apa yang lebih ke? Apa yang lebih ke? Tulis unek-unek kalian, peraturan yang positif. Si Cipi ngolu. Ya, kita lihat. Apa nomor? Ulang-ulang, ulang-ulang.
sudah cukup banyak kalau masuk dulu. Oh, tapi sudah. Apa kalau masuk cukup betul. Ya. Tadi ada yang katanya terlambat 5 menit. Kompor. Ini enggak boleh cepat-cepat. Ya nanti kita sepakat ya. Terus sepakat. Kondusivitas
belajar. Dan tiga ini aja. Jadi semua ini nanti masuk dalam tiga ini. Kalau dirasa kurang, kalian boleh usul lagi. Saya punya nilai satu lagi, Pak. Apa? Terserah. Nanti boleh usul. Seperti saya petani satu-satu. Contoh dari saya tadi, masuk kelas tepat waktu. Kira-kira masuk yang mana? Tanggung jawab saya sebagai guru ya. Berarti kalian harus menerima dong. Itu kan hak kalian. Hak kalian adalah mendapatkan pelajaran full dari saya. Jadi kalau saya datang tepat waktu, jangan tapi kalian nggak mau saya jadi orang yang tanggung jawab. Bisa juga saya menjaga kondisi belajar dong. Kalau saya datangnya lambat, sementara sekolah lain sudah, kelas lain sudah masuk, kalian ramai, itu terganggu, iya kan? Maka tidak menjaga kondusivitas belajar. Malah bisa juga masuk ke saling menghargai. Sebagai wujud saling menghargai, karena kalian sudah siap belajar, maka saya datanglah tepat waktu. Saya sudah kesepakatan ini. Apalagi misalkan diperbanyak jam kos. Kalau ini kita sepakat dihapus ya. Oh, agak meskipun itu suara hati yang paling dalam, kita hapus. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormatnya. Boleh tidur ketika pelajaran? Boleh. Enggak, ini aturan ini semua negara sepakat gak? Enggak. Bahkan di kelas ini juga sepakat ya. Kalian mau mempermalukan diri kalian sendiri ya. Yang punya peraturan ini, Pak. Kamu saya enggak apa-apa emang tadi ya. Maaf ya. Boleh, Pak. Oh, niatnya tidak boleh. Iya. Pak Nur, telat 5 menit jam kos. Oke, ini kesempatan aja. Tapi saya juga punya kesempatan dong. Kalian kalau telat ngapain? Iya. Iya, Pak. Soal gini, gini. Kondisi orang kadang-kadang berbeda. Misalkan nih, saya lagi menghadap kepala sekolah. Dabel. Saya kan punya urusan lain ya. Kemudian selama 5 menit. Apakah akan jam kosong? Iya. 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 Kayaknya ini juga perlu di hapus gitu ya. Loh, kalau saya jam oke, saya tepat waktu. Biar gitu. Enggak. Kalian kalau tidak tepat waktu apa sanksinya? Iya, kondisi ini enggak mungkin. Kalau saya normal, oke, saya siap ya. Kondisi normal saya siap tepat waktu. Tapi kondisi tidak normal, kadang-kadang ada masalah ya. Oke ya. Saya hapus ya, apa-apa ya. Rahman. Boleh ya. Rahman mainin HP saat pelajaran matematika. Bukan saat pelajaran matematika harusnya. Di semua mata pelajaran. Isi dong ya. Mainan pasti gak bagus. Tapi kalau menjadi alat pembelajaran, silakan. Diminta guru, oke. Tapi diminta ya. Gurunya membutuhkan. Silakan cari sumber pembelajaran di HP kalian oleh kemasan. Matematika, kadang-kadang pakai kan? Silakan gunakan untuk menghitung pakai kalkulator. Silakan kemasan. Oke ya. Berarti ini setuju ya. Dilarang mainan HP saat pelajaran matematika. Tapi nanti kita bisa masuk semua pembelajaran. Ini kira-kira masuk yang mana? Menjaga. Oh iya, bisa masuk menjaga kondusivitas belajar. Karena kalau ada yang mainin HP, jadi nggak kondusif. Suaranya karena mengganggu. Walaupun nggak ada suara, yang lain fokus kalian ngasih begini, gurunya tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung, berarti melanggar kalian mengganggu. Gurunya merasa tidak jadi. Oke, lanjut. Dilarang membuli. Ah, ini bagus sekali. Kalau membuli masuk mana? Hati-hati, membuli ini kadang-kadang tidak sengaja, tapi jadi budaya. Lecek-lecekan sama orang tua, nggak boleh. Apalagi ke fisik, ya, conditioning, nggak boleh. Termasuk kalau saya melanggar, tolong diingatkan, Pak, tadi mencari tolong. Mengingatkannya pun dengan cara yang sopan. Oh, cuman harus saling dong. Pokoknya kalau saya melanggar ini pun kalian tak mau apa? Kita punya kesepakatan kayak gitu. Oke, lanjut. Papa kalau masuk jangan. Sepertinya lebih cepat. Ini saya hapus aja ya mas Pia.
Oh, ada yang mengatasnamakan kamu ya. Ini contoh tidak bertanggung jawab ya. Menulis nama orang lain kemudian menuliskan nama komentarnya berarti contohnya tidak tanggung jawab. Kita enggak tahu. Tapi sebagai orang yang Islam kalau punya keyakinan pasti malaikat mencatat. Tapi sudah Allah ngerti. Dan akan diminta tanggung jawabannya. Ya. Istighfar, biar dihapus malaikat ya. Astagfirullahaladzim. Nanti malaikatnya mengaku. Ini ya. Nah, dua. Tidak boleh tidur ketika pelajaran berlangsung. Ya. Kalau ini harusnya sepakat. Ya. Ya. Nanti kalau tidur suatu saat kalian memang terpaksa tidur ya, maka saya maklumi. Kalau sudah terlanjur tidur, saya biarkan. Tapi nanti saya tanya, kenapa alasannya tidur? Jadi saat karena kita sudah punya kesepakatan, tidur itu berarti melanggar yang mana ini? Ini juga terganggu juga ya. Apalagi kalau ngorok ya. Dan kurang bertanggung jawab nih terhadap tubuhmu ya. Ya, jadi kalau ada yang tidur nggak usah saya marahi, itu biarkan aja. Nanti ketemu saya di ruang guru, nggak dimarahi juga. Saya tanya, kenapa tidur saya? Pakai saya nggak apa-apa. Tadi malam saya tidurnya jam 3 malam pak. Kenapa jam 3? Orang tua saya harus punya pengobat, orang sama-sama. Tapi kalau tiap hari kan bahaya. Ini kan berarti sekali-kali ya. Saya tadi malam main Mobile Legends. Kalau itu mata-mata lah ya. Apapun alasannya harus saya kasih solusi. Nah, dia besoknya tidur lagi gimana? Kan gitu kan? Harus dong. Kalau itu kan masalah, itu masalah berarti kelas. Masalah. Biar nggak tidur, bagaimana caranya? Oh berarti nggak boleh tidur malam. Biar nggak tidur malam, gimana caranya? Oh nggak boleh main Mobile Legends. Mata-mata tidak ada yang mengawasi pak orang tuanya. Mati tidur di rumah pak guru. Nanti saya awas, tapi bayar ya. Kemudian apa lagi? Berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik, terima kasih sekali. Semoga kalian selama ini pun sudah belajar bahasa sopan santun. Iya, karena di kelas ini tuh spesial, ngomongnya itu pakai bahasa Tegal ngokok. Disuruh pakai bahasa Indonesia nggak bisa, bisa. Meskipun kita orang Tegal, tapi kalau ngomong Tegal di forum resmi itu kayaknya orang sopan ya. Latihan lah, pak. Oh, aduh yang kok mohon maaf ya kemarin kan kata-kata itu terdengar saya semester lalu ya. Semester sekarang semoga sudah bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kan ketika komunikasi sama guru lah sama temennya nggak apa-apa lah ya. Ketika sama guru jangan pakai bahasa yang sopan Indonesia loh ya paling kamu mau gara-gara libur. Kemudian lanjut. Kita diperolehkan main HP. Nah, ini tadi siapa? HP, halo. Ini baru saja buat saja kadang ada yang sudah main HP ya. Kali ini pun mungkin ada. Ini tidak sesuai dengan menjaga kondusivitas. Tidak sesuai dengan saling menghargai. Coba gurunya lagi ngomong. Oh, ibu, kayak oh. Kalian main HP. Namanya tidak menghargai. Ketiga nih ya. Dan seterusnya. Mereka, apa boleh makan minum saat pelajaran ini lagi kira-kira apa lagi pelajaran kriyok kriyok kira-kira apa yang terjadi saya baca pembelajaran tidak konsisten ya belum merasa tidak dihargai ya sebetulnya semua yang kita bikin ini kesepakatan yang wajar lumrah bukan sesuatu yang aneh buat-buat enggak yang normalnya orang hidup ya. Itu bukan yang aneh-aneh. Oke. Jadi nanti kita punya tiga nilai ini saling menghargai, bertanggung jawab, menjaga kondusivitas belajar. Nanti kita akan saya akan lihat lagi yang layak yang mana. Kemudian kita jadikan semangat kelas kita, keyakinan kelas. Berubah ini. Ada sekretaris ini. Tolong nanti ini dicatat, ditulis di kertas besar itu. Semangat kelas. Gak usah yang ini terlalu banyak. Kami siswa kelas 10 berapa? 2 dan guru saling menghargai. Kami siswa kelas 10 2 dan guru bertanggung jawab. Kami siswa dan kelas 10 2 menjaga kondusivitas. Udah tiga ini aja.
Ketika ada yang melanggar, saya ingatkan, gak akan saya marahin. Ayo, ingat, kesepakatan dulu. Contoh, tapi saya perlu kesepakatan sedikit. Misalkan ada yang mainan HP nih, ini biar kalian kesalahan paham sama saya. Ada yang mainan HP. Pelanggaran pertama saya ingatkan, biasa. Halo, Pak Alat-Alat. Anak itu ternyata melanggar lagi dalam waktu yang sama ya. Maka HP-nya taruh di sini ya. Silakan taruh HP-nya di meja, enggak usah melawan. Enggak usah melawan, langsung saja. Oke ya. Sepakat seperti itu. Jadi enggak usah disita ya. Apa taruh di sini saja. Jangan lupa sampai 3 menit. Kayak gitu, Pak gurunya sehat enggak kayak Enggak ya. Pacar ya. Oke. Kalau sih enggak terjadi. Tapi kan pohon hilang. Ya, enggak usah marah-marah. Itu aja. Enggak ada yang tadi ada yang merah kan itu. Tugas ini dia. Jangan diberi tugas banyak-banyak. Ya, rata-rata Pak Guru enggak pernah ngasih tugas banyak. Kecuali jam kosong. Artinya Pak Guru lagi dinas di luar, kemudian jamnya kan enggak ada orang gini nih. Saya kasih tugas nih. Itu bukan PR ya, tugas saja. Kalau kalian mengerjakan waktu itu saat itu, maka selesai. Pasti selesai. Tapi sering terjadi pengalaman semester kemarin, begitu saya periksa di pelajaran berikutnya, ternyata banyak yang belum mengerjakan. Itu karena salah kalian kan, harusnya mengerjakan kalian main mobile legend, main bola di luar, kami, dan seterusnya. Halo, berarti kalian tidak menghargai saya, tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kayak gitu. Sanksinya apa? Sanksinya ya nanti saya suruh tulis tugas lah. Tapi semoga tidak ada lah ya. Kita nggak bisa langsung. Semoga tidak ada. Cukup saling diingatkan sedikit. Yo, ingat. Itu aja. Coba kalian kok enak sekali hidup itu kalau ikut aturan seperti itu. Saya kira cukup kali ya. Aturan kelas saya itu saja. Nggak usah banyak-banyak. Tiga ini nanti tolong di foto atau apa itu. Dan ini nanti saya kirim ke asal ya, kirim ke kelas enak. Seperti gini ya, yang ini baik untuk file PDF maupun gambarnya saya akan kirim, tenang saja. Ada yang mau usul lagi terkait kesepakatan kelas ditambahi atau dikurangi mungkin? Kurangi ya, kurangi. Iya. Perlu lagi kurangi mana? Cuma satu. Kami menghargai. Ya, tiga lagi nggak apa-apa, pantas-pantas ya. Iya. Oke, ada tiga. Saya anggap cukup. Sekarang kita ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di pelajaran Pak Guru, Mas Rifki sama Mas Wahyu tidak masuk. Iya Pak. Boleh tahu alasannya kenapa? Mas Rifki dulu. Makan Pak Guru Pak. Oh iya. Makan apa ya? Karena menerapkan yang di emang saya lihat Pak Guru masuk ke termasuk pohon diapa Pak? Ada kesepakatan apa sih? Oh iya kan nggak masalah kan lebih baik terlambat atau daripada tidak ada tidak masuk sama sekali tidak ada tangan coba kenapa mas kamu juga sama katanya makan juga diganti ya sebetulnya nggak masalah sih kita punya kesepakatan bahwa yang penting apa ya kemarin kesepakatan saling menghargai itu kalaupun mau makan diganti terpaksa kalau nggak makan bisa pingsan siapa penting nggak masalah. Izin dulu tapi ada omongannya sama Pak Guru. Itu namanya saling menghargai. Pak Guru kan nanti bisa menilai. Kayaknya kalau nggak makan kuat nggak? Oh iya gitu kan? Iya nggak? Iya. Kalau masih kuat ya nanti masuk dulu. Iya. Jadi yang penting itu ada izin ada ngomong aja. Pak, saya lagi pesen di kantin manggung gimana Pak? Kan kayak gitu. Tapi Pak harus izin sama Guru. Lalu gitu, apapun alasannya kamu harus izin. Gitu ya? Iya. Jadi tadi. Oh ya, saya mau tanya dulu. Perbuatan kamu berarti ini sudah melanggar kesepakatan kita ya, keyakinan kelas kita ya. Yang tadi apa tadi? Sudah saling menghargai. Saling menghargai. Terus apa lagi? Saling menghormati. Oh, saling menghormati. Kemarin kan ada tiga, saling menghargai, terus apa ya? Well, tanggung jawab sama belajar.
Artinya ketika kalian kantin, Pak Guru mengajar, kalian kehilangan waktu apa? Waktu belajar. Berarti kesepakatan belajar kita dilanggar juga kan? Ya, harusnya belajar. Malah nah, ini yang melanggar semuanya. Tahu ya. Nah, sekarang gini, ini Pak Guru kan mengajar istilahnya ke depan deh. Ini mungkin tidak hanya mapel Pak Guru saja. Kita tahu persis istirahat hanya berapa menit? 15 menit. Kamu sarapan atau tidak dulu? Enggak lah, jujur lah. Sarapan, jadi jam segini lapar nih ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kalau tiap hari seperti itu? Iya, Pak. Bekerja, ya. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Biar kejadian seperti ini tidak terulang di jamnya Pak Guru juga tidak, di jam yang lain juga tidak. Yuk, bawa bekal dari rumah. Mas Ayu, alternatifnya apa lagi selain bawa bekal? Dari rumah, Pak. Kan nggak biasa sarapan dari rumah. Sarapan, Pak. Kalau kamu sarapan, kamu mau sarapan ya, jam segini sudah lapar. Berarti sini kamu masih kuat. Enggak, Pak. Sedikit, pagi. Nah ya, berarti kan kira-kira jam 10 kan kalau untuk makan nggak nyadap deh, saya yakin. Istirahat pertama itu 15 menit. Kalau kamu pesan makan dalam antrian itu pasti nggak nyadap. Berarti jangan makan. Masih pesannya gorengan atau apa. Artinya yang paginya tadi ya, seperti Mas Rizky bilang, sarapan atau bawa bekal. Sehingga nanti kuat dong. Nanti kalau mau makan, nanti jam istirahat kedua ya, agak longgar, agak panjang. Kayak gitu ya, Mas ya? Iya, Pak. Bisa dipegang, ini nanti nggak terulang lagi. Iya, Pak. Saya sih berharap tidak hanya di pelajaran Pak Guru, maksudnya. Untuk semua guru. Kadang-kadang ada guru yang tersinggung. Iya, Pak. Kalau saya sepakat, saya tanya lah baik-baik, kalau nyapa. Tapi solusinya yang penting ini ya. Solusinya adalah apa tadi? Bawa bekal. Ataupun kalau tidak terpaksa ya izin dong sama Pak Pari Palu Cimo. Tunggu Pak Guru masuk dulu, Pak. Tapi kan jangan izin tiap Pak Guru masuk izin. Akhirnya izin ini benar-benar darurat ya. Jangan tiap hari istirahat pertama izin makan sampai enggak bisa tidur. Ini darurat. Kamu benar-benar mau pingsan atau apa lo makan sih enggak izin. Saya lihat kondisinya kalau kayak masih kuat ya enggak usah kan tunggu aja kan. 2 jam lagi istirahat kayak gitu. Kalau terpaksa harus isi kemana saja, jangan tanpa keterangan seperti itu ya. Bisa Mas Ayo? Bisa. Iya loh, dan kalau matematika semangat tuh maksudnya dia tuh wajahnya ngurung gitu. Semangat, saya pasti pengen kalian itu di depan biar saya seberat apa kalau di belakang jauh, kadang-kadang gak terpantau kalian lagi ngapain. Bisa jadi ya, kita terang lagi ya. Iya, oke, siap, salam dulu. Ini okay, ada masalah, okay, jadi semoga tidak terulang lagi di hari ini. Oke, cukup ya. Oke, Pak. Iya, Pak.